Selamat malam semua. Maaf kalau suara saya hilang ya. Di pertandingan kita lihat tim kita, okay, Persik lebih bagus daripada Rans. Kenapa? Ada beberapa peluang yang kita punya. First half lawan pertama kita punya banyak goal chances. Okay, sekitar 5 goal chances. Bola dari depan, kenapa kedua sama? Tapi saya puas dengan anak-anak dulu, okay? Pemain-pemain Persib. Mereka hari ini fighting spirit bagus. Sebetulnya kita salah waktu lalu itu, yaitu kita kebobolan. Tapi kita fighting spirit bagus ya, bagus. Saya bersyukur bisa tampil lagi setelah 9 bulan mengalami cedera. Dan hari ini saya bisa membantu tim. Walaupun tidak menang, kita harus tetap bersyukur karena pertandingan sangat sulit di babak pertama. Hujan sangat deras, kita nggak bisa ikut di daya permainan kita. Tapi fighting spirit dari anak-anak untuk tidak mau kalah dan mendapatkan poin satu poin, bagi saya juga bersyukur sekali karena kita main di sini. Itu aja, terima kasih. Bagi saya, anak-anak sendiri yang untuk ke pekan ke-9 ini kita belum menang ya pastinya sedih ya mas. Tapi kita tetap fokus pertandingan ke depan karena liga masih panjang. Bagi saya, liga masih belum selesai. Saya optimis kita bisa menang di pertandingan ke depannya. Itu keyakinan anak-anak Kediri sama tim Persik Kediri. Dan terima kasih. Halo. Ya. Kalau ini pertandingan kedua untuk saya, kita tim dengan 9. Saya rasa ini pertemuan kita. Pertanyaan saya boleh diulangi Mas Taufik. Di game kedua masih belum menang, saya kira apa yang masih harus diperbaiki lagi dari tim? Ya, sebetulnya kita harus perbaiki finishing touch. Okay, tim kita main bagus, bola sudah ada di depan, tinggal ada perbaiki finishing touch. Tapi kalau kita lihat situasi hari ini, terus pertandingan lawan PSM, karena darah kita sudah mulai bangkit, sudah mulai ambisi sudah besar, waktu aja pasti kita dapat 3 poin. Itu tidak terlalu jauh, okay? Waktu kita dapat 3 poin pasti tim kita lebih efektif lagi, okay. Apa yang membuat Coach tidak memainkan Atur di awal lebih dari 1 babak? Kenapa Atur setelah Coach pegang Persik hanya bermain 1 babak saja? Terima kasih. Main satu babak karena dia lagi cedera, okay. Mungkin dia cedera dalam 30 menit, ada 30 menit dia cedera, dia keluar. Sebetulnya kita tidak, karena kita ada Adi yang punya kartu merah, tapi saya kira ini Taufik lagi cedera, okay. Kita punya Wolf aja yang bisa ditukar, kita simpan itu, mungkin ada bisa terjadi situasi seperti yang tadi ada dari Arthur, ya dia keluar karena sebetulnya dia cedera. Kalau boleh saya boleh tahu cedera apa terus berapa lama kira-kira dia akan absen? Apakah cedera ringan atau cedera berat? Achilles tanda, tapi tidak terlalu keras, tapi Achilles. Kebobolan di babak pertama itu ada pengaruh dari hujan yang turun cukup lebat di lapangan, sehingga juga tadi kan Coach bilang banyak ruang yang juga nggak bisa masuk, apakah pengaruh kondisi cuaca yang menjadi penyebab yang kedua buat orang Rio dengan datangnya Coach Rivaldo ini, seberapa besar keyakinan untuk mengubah permainan Persik dan semangat Persik ke dari juara babak kedua? Keyakinan
keyakinan secara pribadi buat saya pastinya 100% ya mas, kita bisa bangkit. Karena dia orang yang dekat sama pemain, dia selalu datang nyamperin satu pemain, jadi ditanyain kondisinya gimana, apakah sudah siap main, kondisi mental gimana. Nah bagi saya butuh pelatih yang, bagi saya pribadi, pelatih yang itu sangat bagus buat mengangkat mental pemain di setiap pertandingan. Kita lihat tadi apa hujan keras banget. Gaya kita tidak bisa buat di lini kadang. Kita suka punya bola, kita suka atur tempo, ball possession. Ya, sebetulnya ada situasi yang runs long ball, mereka lebih efektif kalau long ball. Tapi waktu hujan, ya sedikit turun kita pegang lagi, okay? Tetapi saya pas dengan pemain kita. Sebetulnya saya mau 3 poin, tapi tidak bisa. Itulah. Okay. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.